lupa kan aku mau menanam cabai. Mas, kenapa gua mau di sini ya? Gua juga bisa tanam dulu cabai, ya, Mas. Cabainya haus banget. Saatnya kita mencari dan mencari di manakah kamu berada. Di situ ternyata kamu ada. Sungguh lama kali kau tidak ketemu. Nah, terus ini ya. Jalan. Sama aja lah. Jalan sama aja kalau lagi masuk terowongan tuh gelap bener. Sama kayak di Singapura. Singapura gak kayak gitu. Terowongan juga Singapura. Teco. Kalau kita mau ke bandar kan kayak gitu terowongan kan masuk kayak. Ngapain ya? Gak tau. Kalau bisa kayak naik ke atas ngambil. Polisi. Ngapain ini dari tadi, bukan pergi dari tadi, guys. Masih nongkrong aja sih, Mbak. Malah lagi video call, guys. Kenapa ya orang ini selalu memberikan kelucuan di balik? Siapa mau minum sirih, emang? Sirih, guys. Ini, Bos. Duit lagi masuk 2 triliun. Cekit banget. Bye bye. Ini lu ya ilah Portuneng. Bukan cepet lu ini lu. Balik begini. Enggak apa-apa lah. Emang kenapa? Masuk temen lu yang dapat lebih banyak lahannya. Iya, wes. Susah bilang juga ya. Jadi dia kayak dinasti kuno gitu deh. Enggak lu mau tahu nih ceritanya. Langsung kita aja di dektar ini. Mau di sini. Baru mati. Nah, baru 1000. Ngurusin literan beras, kan, dikit-dikiniin, ya, lumayan lah, mantap. Kalau misalnya 400.000, dia jualan sebulan 30 hari, 12 juta loh, gitu-gitu loh. Bayar karyawan, potong-potong ini itu, dan ini, kurang lebih dia bawa pulang masih sekitar 8 juta, guys. Si tukang beras, po. Modalnya tukang beras adalah apa? Kepercayaan pembeli, bener. Kalau pembeli nggak percaya sama dia, nggak ada lagi pembeli yang beli sama dia. Apalagi kalau berasnya kotor semua ya, dia habis beli. Ya hitam, ya gabahnya banyak banget. Ya banyak kutunya. Udah pasti deh. Nenek saya gak bakal beli lagi di tukang beras itu, yamin. Tapi kayaknya nenek saya juga udah lama gak pernah beli beras, ya. Dia sekarang akhir-akhir ini udah sering mendapatkan beras dari yang maha kuasa, ya. Langsung turun dari langit, cus, nyampe di rumah. Kadang-kadang kalau dipikir-pikir sih kayak nyambung juga sih. Emang bisa apa? Ya bisa gak bisa, bisain. Kalau gak bisa nanti kita begal orangnya. Dibegal orangnya. Gak bercanda, guys. Suka bercanda kita, just for juice. Terus kita juga ngomong lagi di jalan yang biasa kena banjir di sini. Ini rumahnya nih keren banget, guys. Udah jadi nih, guys. 3 lantai, bos. Kan keren kan? Gila lu, mantap banget. Tuh ternyata ini ada nih, guys. Cari, guys. Kita coba dulu, guys. Cari ternyata gitu, guys. Apapun melihat cucunya, ternyata ini orang kayak orang aneh gitu, kan? Alien, ya. Ngapain dia lagi keluar-keluar lagi coba ya, si Apo ya memang luar biasa. Wow. Napo? Panggil. Mau ini tadi jatuh. Mau dibalikin sama orang. Panggil. Turun di itu mana, Men? Mana? Apotek beliin obat itu. Sidal. Paracetamol. Buat siapa? Paracetamol yang itu ya, yang pelnya jangan bulat loh, panjang. Emang ada dua? Iya, ada yang bulat baginya. Enggak, ada yang generik sama yang non-generik kali. Hah? Makanya daripada itu kalian buruan komen, guys. Kasih tahu aku, guys, kenapa orang itu bisa sebulet anggur ya. Tiga kejadian dalam waktu satu bersamaan ya.
kirain mobilnya mundur tadi, Bu. Mas. Seneng juga sih dipanggil kayak gitu ya. Bikin kaget aja. Sebenarnya sih bikin kaget, lebih bikin kaget sih. Mas. Kayak dulu yang lagi ngasih makan kucing, Bu. Mobilnya mundur. Kaget gue yang itu tuh bikin bener-bener kaget sih. Komunikasi nih, Bos. Seninya bener-bener si tante sih dulu. Anaknya turun, anaknya enggak berani turun. Sudah salah kan. Jadi salah siapa nih? Enggak ada, Guys. Yang salah yang di jalan enggak mau ngalah. Mundur sih ngalah ya. Saya diam aja udah. Please. Diam aja ya, gitu. Biar aman. Cari masalah. Ini nama lama juga, betul juga sih. Yes. Tuh ya kan. Motor ada bisa nyala. Tengah dorong-dorong sama dia. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ya mungkin biar lebih hemat kali dia, biar lebih hemat. Karena kalau misalnya motor didorong kan bahan bakar nggak jalan ya kan. Bahan bakar fosil tidak terbakar, jadi bakal lebih hemat. Ya bagus juga sih, bagus juga idenya. Cuman capek juga jadi orang, bang. Oke, nggak usah ditanya dah. Yaudah ya. Arum jeram. Bye-bye.